Assalamualaikum guys, ketemu lagi sama Bonsaiking Waris ya guys. Kali ini saya akan tunjukin yaitu bonsai for sale yang diadakan Lawang Sentra Bonsai bersama wisata Bukit Sentul ya, WBS, wisata Bukit Sentul, yang posisinya sih perbatasan antara Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Malang ya. Dari arah utara itu langsung ya, itu kanan jalan. Kalau dari selatan, dari Malang Kota, itu kiri jalan guys. Lah seperti apa aja sih bonsai yang dijual Lawang Sentra Bonsai ini? Yuk kita cek bareng-bareng ya, bonsainya seperti apa dan harganya berapa. Siapa tahu teman-teman ada yang cocok, nanti bisa langsung screenshot video ini ya guys. Kalau misalkan momen acaranya sudah selesai, lah nanti bisa langsung kontak yang saya sediakan di deskripsinya nanti ya. Lah di situ langsung aja nanti kalian bisa japri, siapa tahu kalian ada yang minat dan cocok di situ ya guys. Lah seperti apa aja sih bonsai yang ditunjukkan di sini dan berapa harganya? Yuk kita cek bareng ya guys. Lah sebelum itu saya akan coba temui ketua selaku di Lawang Sentra Bonsai bersama Mas Firman. Lah. Oke. Yuk kita cari nih Mas Firman yang mana. Wah, itu dia guys, teman-teman yang ada di sini ya guys. Lah ini dari Lawang Sentra Bonsai. Oke, mantap. Lah untuk situasinya di wisata Bukit Sentul ya, wisata Bukit Sentul ini, lah ini kondisinya guys. Oke. Nah ini Mas Firman minta waktunya sebentar, bisa? Yuk kita ngobrol-ngobrol dulu sama Mas Firman selaku dari ketua di komunitas Lawang Sentra Bonsai Ranting Lawang ya, dari PPBI Ranting Lawang. Oke. Lah ini Mas Firmannya teman-teman. Halo guys, salam Jahema guys. Oke, Jahema. Jaya hebat maju. Maju bersama PPBI Kabupaten Malang Ranting Lawang ya. Ranting Lawang. Oke. Mas Firman, ini diadakannya bonsai for sale ya? Iya, bonsai for sale. Iya, ini tujuannya untuk apa dan supaya apa ini? Nah, ini tujuannya kita ini satu, mengenalkan bonsai di masyarakat Lawang. Terus ini tujuan juga memeriahkan acara UMKM-nya di Lawang. Oh, jadi UMKM. Jadi ada UMKM, produk-produk lokal. Yeah. Di sini kayak tas, sepatu, makanan. Nah, kita masuk di UMKM karena kita termasuk di industri kreatif, kita berkecimpungnya di sana. Oh gitu. Terus bonsai-bonsai yang ditampilkan di sini nih dijual semua? Dijual semua. Oke. Mungkin ada teman-teman yang minat, silakan cek di lokasi. Oke. Kalau misalkan kondisinya waktu ini sudah berakhir, ya, gimana bisa, kalau tertarik? Bisa langsung hubungi nomor saya. Nanti saya taruh di deskripsi ya. Iya betul. Oke. Dan nanti bisa langsung di screenshot videonya ya. Seperti siap, itu ya. Iya siap. Oke. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi, Mas Firman? Terus berkarya, jangan pantang menyerah. Tidak ada usaha yang mengkhianati hasilnya. Oh, mantap ya. Kata-kata ini, guys. Kata-kata okay. Hari ini, guys. Terima kasih ya, Mas Firman. Ya. Sukses selalu. Ya. Oke, okay, mantap. Yuk kita cek langsung aja ya. Ya. Boleh ya, Mas Firman ya? Monggo. Atau mau dibantu ini, kriteria yang seperti apa ya? Oke, okay. Mungkin di sini, Mas Firman. Ini ada bonsai? Ini pusu batu guys. Pusu batu, lah ini dia guys. Ya kita coba cek dulu bonsainya. Angker ya Mas Firman ya? Oh, sangat berkarakter sekali ini karena dari budidaya. Dari budidaya ya? Dari anggota senior kita namanya Pak Asmugri. Beliau pembudidaya pusu batu dan Cianci. Yang paling dominan di pusu batunya. Pusu batunya ya? Paling banyak pusu batu. Oke, yuk kita simak. Lah ini bonsainya guys, yuk kita shot dari kejauhan. Lah ini dia, ini dibanderol berapa? Kita cek. Oh ini ya? Ini ada. Oh ini pusu batu ya, Pak Asmugri. RP-nya 10 JT ya? 10 JT. Bisa dinego? Sangat bisa. Sangat bisa. Ini kan harga stand. Stand. Kita bertemu nego sambil ngopi beda lagi. Oke. Kalau misalkan ada nanti teman-teman yang jaraknya jauh, luar Jawa oh, mungkin. Bisa lewat video call. Oke, nah, bisa ya. Bisa. Siap kirim? Siap kirim pastinya. Oke, mantap-mantap. Ongkirnya gimana? Kalau ongkir nanti tergantung nego harganya. Oh, siap. Dikondisikan yang penting ya. Dengan negonya. Oke, ini pusu batu ya, guys. Ukuran apa ini?
ukurannya large. Large segini ya. Wow. Oke, mantap. Siap, siap, siap. Oke, mantap, keren. Angker, lanjut. Nah, ini ada serut. Serut. Ini serut, guys. Ini kriterianya sudah bisa dikatakan prospek atau sudah tergolong jadi? Masuk prospek lah. Prospek ya. Oke. Yuk kita cek harganya nih. Milik Mas Urman sendiri nih. Iya. Wih, harganya luar biasa ini Mas Urman. Sebetulnya gini, karena saya sangat sayang sekali dengan bonsai ini. Jadi saya bandrol sekian, semisal bisa laku, saya bisa lego. Oh, itu ya, karena standar saya masih eman, mending saya dimahalkan sekalian aja. Ya. Dimahalkan sekalian. Oh, ini bonsainya memang berkarakter ya, dari bawah ke atas tuh ngepen. Ini konsep apa ini? Ini informal. Informal. Oke, siap. Berbatang banyak. Lanjut ke sini. Nah, ini ada pusu bulu. Pusu bulu, guys, ya. Mantap, mantap, mantap. Ini pasang YouTuber ini, guys. Ini milik saya sendiri, guys. Ya, ini bonsainya yang pasti ini pernah ikut kontes bonsai dan di kelas Pratama ya. Dapat bendera baik waktu itu. Dan ini kondisinya sudah peruningan. Dan di sini langsung aja saya bandrol 5 juta. Ya. 5 juta. Sering ikut kontes nih, sudah prestasi. Matang sekali ini, guys. Iya. Kita tinggal ngerawat-ngerawat aja kalau. Iya, tinggal bersihin-bersihin ya. Karakternya kokoh sekali. Kokoh sekali, tapi jarang dibersihkan. Cukup bikin video, guys. Ya, ini kalau tertarik nih ya bisa di screenshot. Terus di sini ada Iprik Retusa. Iprik Retusa. Oke, kalau tertarik ya ini coba kita cek harganya. 8 jeti. Mantap, 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 mantap. Bisa nego. Sangat bisa. Sangat bisa. Ya. Ini kita lihat karakternya. Ya. Free ongkir kalau ini, guys, nanti, guys. Free ongkir ya. Free ongkir. Kalau negonya terlalu dalam bisa free ongkir enggak ya, guys? Ya, jangan nanti 1 juta ya jangan. Ya, kita lanjut di sini. Wah, ini ada sisir ya. Subur sekali ya sisirnya ini. Keren. Ini ya. Ya, informal, multitrang. Twin ya. Nah, ini kita cek ini. Ada keringannya ini, ada tombaknya ini, ya. Harganya berapa ini? Ya kita cepat. Wah, kok enggak ada harganya ini? Dijual enggak ini? Ini harganya 2 juta, guys. 2 juta ya? 2 juta. 2 juta. Oke, nego halus, nego serius ya. Langsung nanti nomor telepon Mas Firman sebagai sekretariatnya ya, nanti saya masukkan di kolom deskripsi. Oke, terus ini ada Klampis. Oke. Sudah dapat predikat di kelas Pratama ya, baik ya. PPBI mana ini waktu itu? Probolinggo, guys. Ini Probolinggo. Ya. Dijual berapa ini Klampisnya ini? Ini 2 juta juga. 2 juta juga ya. 2 juta juga. Oke. Nego free ongkir seluruh Indonesia. Mantap jaya. Lanjut. Ini ada. Ada pusu bulu, guys. Pusu bulu. Oke, ini ya. Ini konsep apa ini? Ini triple terang ini. Oh gitu. Kalau harganya ini ya 400.000. 400.000. Ya kalau tertarik murah ya. Murah meriah, guys. Murah meriah. Masih bisa dinego. Sangat bisa. Sangat bisa. Sangat bisa. Siap. Lah ini angker lagi nih. Ada pusu batu. Loh ini ukurannya ya, loh. Ini, guys. Loh, keren 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 keren. Kakinya kokoh sekali. Mana-mana? Loh, ini kakinya loh, guys. Wih. Angker ya. Bebatuannya kayak merasuk gitu ya. Yang pasti ini kreativitas tangan ini. Iya, betul sekali. Tapi enggak kelihatan banget loh, ya. Tuh. Mantap ini. Yuk kita coba cek harganya. 10 ya, 10.000. 10 juta. Bahasa kecil. Nah, mantep lo guys ya, siap kontes. Ini sudah pernah tampil kontes belum? Ya, ini masih belum pernah kontes karena belum pernah turun. Wow, mantep. Yang sudah pernah yang sebelah sana itu ya, kalau nggak salah. Pernah sudah laku guys. Oh sudah laku. Yang sudah pernah sudah laku ini dua ini baru kontes di lahan. Oh mantep lo ya, mumpung ada kesempatan ini ya. Masih perawan ini. Perawan. Belum kontes. Ah ini ya kelihatan kokoh banget. Yuk kita coba cek yang di depan Mas Firman. Ini ada sancang ya? Sancang on the rock. Oke, yuk kita lihat bonsainya. Ini mukanya sini memang?
Oh, sebelahnya sini? Sini bukan. Coba kita cek dari sini. Kayak tertiup angin gitu ya? Iya. Ini harganya 750. 750. Nama pohonnya, sancang pemiliknya disembunyikan. Terus di sini ada ileng-ileng. Ah, ini bonsai lokal ini ya. Ileng-ileng ini mangsian genjret ya. Banyak nama. Punya Mas Firman sendiri. Murah meriah ini. Ya, ini murah meriah. Potnya ya antik keren. Ya. Murah meriah. Oke, lanjut ke sebelahnya. Di sini ada serisa. Serisa. Serbin. Oh, ini pernah ikut kontes edukasi. Ya. Dapat pilihan baik. Nih harganya. Jika tertarik ya, langsung di screenshot aja. Ke sebelahnya. Asam Jawa. Asam Jawa ya. Bunjin guys. Bunjin ini, bunjin style. Murah sekali. Murah. Ya, kalau tertarik ya. Terus sudah keramik. Mantep. Belahnya ini ada serut ya. Serut. Murah banget ini. Serut 100.000 kan. 100.000. Murah banget kan. Murah banget. Terus di sini ada serut lagi nih. Lah sudah pernah prestasi ya di kontes edukasi ya. Lawang Sentra Bonsai. Harganya kita coba cek. 3.000. 3.000 ini. Free ongkir. Wah, istimewa. Terus di sini juga ada ileng-ileng nih. Ileng-ileng. Ya, harganya nih. Merah-merah, pamlok di Kepanjen. Oh, di pamlok Kepanjen merah. Hijau-hijau. Oh, hijau. Iya, iya, iya. Mantap. Nih. Predikat baik di pamlok Kepanjen, Malang. Terus di sini ada Gulgum. Gulgum ini, wah, yang nulis salah ini. Milik saya sendiri ini. Duli apa tuh? Gula gemantung ini, guys. Ya, 500.000 wae. Ya, nego. Sapuase. Nah, ini dia. Oke. Daun juga udah kecil-kecil banget ini, lo ya kan. Tahu enggak daunnya sebesar apa aslinya? Terus di sini lanjut. Amplas putih. Amplas putih. Harga 500 ya. Oke. Terus di sampingnya ini dolar mangkok ya. Mangkok. Itu harganya ya 500 ya. 500. Sisir ya. Sisir. Wow, keringannya ya. Harganya 1 juta saja. 1 juta saja. Siap kontes. Mantap. Terus ini nih, keren ini. Ini Sianci guys. Wah, mantap ya ini si anjingnya. Harganya formal. Formal cuman ya. 1 juta. Cuma murah, guys. 1 juta, guys. Murah banget kan. Istimewa. 1 juta. Nih situasinya ya di saat acara ya, saya shoot dari kejauhan nih. Wes, mantap. Di sana itu juga ya, Mas Firman ya. Sama. Yuk kita cek ke sana yuk. Yuk kita coba cek. Ini apa ini? Ini sisir, guys. Ini sudah matang sekali, daunnya kecil sekali. Perbandingan dengan kuku saya. Iya, iya, iya. Daunnya sudah sangat kecil sekali, guys. Istimewa. Perawatan lama. Ini ya. Siap jalan-jalan. Sudah pernah kontes ini ya, kalau nggak salah ya. Sudah pernah. Oke, 3,5, guys. Yuk, sebelum itu bersambung dulu aja ya, guys. Oke. Capek ini. Istirahat dulu, minum-minum dulu ya. Oke, yuk. Sementara sekian dulu, nanti lanjut ke part 2 ya guys. Jadi lihat untuk harga-harga bonsai yang saya shoot sekarang ini. Untuk itu saya tutup dulu. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, aktifkan tombol lonceng, like, komen, dan share ya guys. Salam sukses Bonsai King Oris bersama PPBI Jahema. Assalamualaikum.